Baik, terima kasih. Dua tahun kejohanan pencaksilat dunia ditangguhkan. Di kali ini, Malaysia khususnya Melaka diberi peluang untuk menjadi tuan rumah bagi kejohanan ke-19 kejohanan pencaksilat dunia yang ditangguhkan akibat pandemik. Sepatutnya diadakan pada tahun 2020, namun ditangguhkan diadakan pada tahun 2021. Sekali lagi ditangguhkan kali ini 2022, akhirnya dapat diadakan di Melaka, di MITC khususnya. Dan pada malam tadi juga, pembukaan telah pun disempurnakan oleh Yang di-Pertuan Negeri Melaka, Tun Muhammad Ali Muhammad Rustam, yang turut dihadiri oleh Ketua Menteri Melaka Datuk Seri Sulaiman Mat Ali dan juga Presiden Persekutuan Pencak Silat Antarabangsa Datuk Seri Prabowo Subianto. Dan untuk bercerita lebih lanjut berkenaan dengan kejuaraan ini, saya bersama dengan Setiausaha Agung Pusaka Malaysia, Puan Bibi Aisyah Golbasyah. Terima kasih Puan sudi bersama kita pada pagi ini. Jadi Puan, mungkin Puan boleh berceritakan berkenaan dengan kejuaraan ini. Diadakan selama berapa hari, berapa ramai atlet yang terlibat dalam kejuaraan ini dan melibatkan berapa buah negara Puan? Okey, assalamualaikum, salam sejahtera. Okey, kejohanan silat pencak 19 World Pencak Silat Championship 2022 akan berlangsung selama bermula daripada hari ini. Pertandingan bermula daripada hari ini 27 hari bulan Julai sehingga 31 hari bulan Julai. Pertandingan berlangsung dari jam 10 pagi sehingga 10 malam. Terdapat seramai 490 orang atlet yang berkampung di Melaka pada kali ini untuk menyertai kejohanan inilah. Dan kita mensasarkan penonton pun mungkin akan membanjiri MITC ini untuk memberi sokongan kepada pasukan masing-masing lah. Baik Puan, seperti yang Puan katakan ini, menjangkakan penonton akan membanjiri MITC ini untuk melihatkan. Mungkin ada jangkaan siapakah di kalangan atlet ataupun pesilat Malaysia yang bakal mencuri perhatian sepanjang kejuaraan ini nanti Puan? Okey, dari gambaran yang kita dapat semalam, kita rasakan penonton ingin menyaksikan kemunculan Al-Jufri Jamari, olahragawan negara, Siti Rahma, olahragawan negara, saudara Fazli Khalid, bekas juara-juara dunia kita yang masih berada dalam tim kita lah. Jadi penonton memang menanti-nantikan aksi mereka pada kali ini. Jadi sebut berkenaan dengan jagoh dunia, orang kata jagoh negara, apakah orang kata kelebihan yang akan yang menanti pemenang di penghujung kejuaraan ini nanti Puan? Apakah hadiahnya nanti? Hadiahnya di penghujung itu memanglah kita pesilat-pesilat negara kita memang ada ganjaran yang mereka akan dapat jika mereka berjaya menjadi juara dunia. Jadi itulah, bukan saja dari segi ganjaran, dari segi maruah mereka sebagai pesilat negara lah. Mereka memang inginkan satu performance yang baik untuk mereka tunjukkan, bukan dari segi mereka fikirkan tentang ganjaran, tapi mereka fikirkan tentang masa depan mereka. Baik Puan, terima kasih di atas perkongsian itu tadi. Sedikit maklumat sebelum saya berakhir, dari Malaysia yang akan memulakan aksi di gelanggang pagi ini adalah acara silat artistik kategori tunggal lelaki Luqman Laji menentang peserta dari Brunei Muhammad Ali Saifullah Abdul Ahmad, dan teruskan menyokong atlet-atlet dapat silat-pisilat dari Malaysia. Dan saya kira sekian sahaja lintas langsung cerita pagi dari Melaka bersama saya Farah Huda Sahiran serta kru penerbitan. Kita kembali semula ke studio. Selamat pagi Malaysia. Silakan.